Istilah mak-mak memang kerap diidentikan dengan aksi para wanita yang kerap melakukan manuver sembrono di jalan raya. Aksi mereka pun kerap menuai banyak cibiran. Namun, tak selamanya demikian. Ada juga mak-mak taat aturan yang tetap saja panen hujatan warganet, seperti yang satu ini. Viral di media sosial, aksi seorang emak-emak pengendara motor yang nekat berhenti di lajur kiri di sebuah persimpangan jalan. Tak hanya membuat macet, emak-emak tersebut harus menerima berisiknya terpaan suara klakson dan juga cibiran warganet. Seusai aksinya direkam dan disebarluaskan di media sosial. Ini mama siapa? Orang ada kau lewat di belakang. Ini mama siapa? Ini mama siapa? Orang ada kau lewat di belakang. Ini mama siapa? Akun @fakta.indo menuliskan bahwa emak-emak tersebut panen cibiran lantaran posisinya tersebut membuat lajur untuk belok kiri menjadi terhalang. Namun selain panen cibiran, ternyata banyak yang membela aksi dari emak-emak tersebut. Banyaknya pembelaan tersebut diungkapkan karena emak-emak ini terlihat taat aturan, khususnya aturan mengenai larangan berbelok kiri di persimpangan tanpa adanya rambu-rambu lalu lintas. Ini mama siapa? Orang ada kau lewat.